huru hara dalam gereja tu 2-3 minggu. Oh. Selepas 2-3 bulan itu cikgu tak tahan. Sebab dia dapat tahu bahawa dulu saya ni bekas beragama Buddha 13 tahun. Dia tahu saya Kristian 14 tahun. Kenapa masuk Islam? Oh. Dia kata, kenapa kamu pilih agama ini? Oh. Cara dia, saya pilih Islam ni macam teruk sangat. Okay. Kenapa kamu pilih agama ini? Kalau you tengok muka dia memang you tahulah. Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki dan bahagia keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan mengaji kembali di sini daripada Bro Lim Joy Sun, pengetua sekolah Kristian di Kalah 40 dengan hujah orang Islam. Wow, terbaik nih. Semoga menjadi tambahan wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Dan ini daripada channel audio kuliah. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Linknya di deskripsi guys. Jom kita mengaji bersama. Let's go. Hantar anak saya belajar di dalam gereja. Jangan ikutlah. Itu maksud saya. You mana berani mau hantar? Betul? Lim berani. So, saya hantar anak saya ke dalam gereja. Sebab gereja ni dekat Melaka ni, satu gereja, sebuah gereja tu, orang sana ni orang yang baik-baik. Allah. Dikelilingi oleh orang Islam. Saya tak tahu Islam sampai ke tak sampai kepada mereka. Saya tak tahulah ulama ke, mufti ke, ustaz ke akan pergi berdakwah tak kat dalam. You rasa-rasa? Tak. Saya tak tahulah. Saya cubalah nak berdakwah. Tapi saya kena cari alasan untuk masuk kan? Maka saya bawa anak saya pergi daftar. Semasa hantar anak saya pergi dah daftar tu, saya bawa isteri, bawa anak. Itu cikgu Cina tengok nama saya Lim Jui Sun, tengok nama anak saya Lim Ming Fu. Bini Melayu pakai tudung, dia garu kepala, dia tengah pening. Siapa yang murtad sebenarnya? Budaya ni berhenti bagi laluan azan ke sambung? So dia tanya saya, cikgu tu dah pening kan? Saya beritahu cikgu, cikgu, sebenarnya kami ni beragama Islam. Cikgu pun tanya tu, kenapa tak ada nama Islam? Sebab dia ingat nama Islam mesti mau nama Arab, nama Melayu. Muhammad. Saya terangkan kepada cikgu tu, nama Islam nama yang maksud yang baik, tak semesti dalam bahasa Arab, dah. Saya terangkan. Lepas tu cikgu kata, oh kalau macam ni masuk Islam boleh kekalkan nama Cina? Boleh. Nak kekal pun boleh, nak tambah pun boleh. Tapi saya cakap dengan cikgu, cikgu, lain kali cikgu pun mau masuk Islam, cikgu tak payah tukar nama lah, kekal nama Cina saja. Cikgu tu kata, tak nak. Isu masuk Islam, tak tukar nama, huru hara dalam gereja tu 2-3 minggu. Okay. Sebab cikgu tu bawa berita tu pergi beritahu orang gereja. Ada yang kata, aku tak percaya melainkan saya lihat IC dia. Nah, macam-macam lah. So bila dia masukkan anak belajar kat situ, bagi saya nak dakwah ni syarat pertama adalah no demand, don't supply. Tahu tak demand, supply? Kalau tak ada permintaan jangan cakap. Alamak. Kalau dia asyik tak ada permintaan, tak payah dakwah lah. Bukan. Kalau tak ada permintaan, create the demand. Mula-mula 2-3 bulan saya masuk dalam kawan, borak dengan cikgu, cakap makanan, cakap cuti, cakap perniagaan. Saya tak cakap agama dulu, tak mau cakap dulu sebab dia belum bersedia. Tunggu masa yang sesuai. Selepas 2-3 bulan itu cikgu tak tahan. Sebab dia dapat tahu bahawa dulu saya ni bekas beragama Buddha 13 tahun. Dia tahu saya Kristian 14 tahun. Kenapa masuk Islam? Dia mau tahu. So dia jumpa saya. Dia kata, Brother Lim, boleh tak tanya sikit? Saya kata, tak boleh. Kalau mau tanya, tanya banyak. So dia pun tanya. Dia kata apa? Dia kata, kenapa kamu pilih agama ini? Cara dia, saya pilih Islam ni macam teruk sangat.
Okay. Kenapa kamu pilih agama ini? Kalau you tengok muka dia memang you tahulah. Jawab, saya pilih agama ini sebab saya nak ikut Jesus Christ. Ha, you semua pening dah sekarang, betul? Saya sudah berjaya buat you pening. Sekarang saya nak tanya, saya nak kasih Panadol dulu semua. Dalam Islam, kita beriman tak kepada semua Nabi? Betul. Kita beriman tak Nabi Is kepada Nabi Isa alaihissalam? Ya. Yeah. Nabi Isa alaihissalam Muslim ke tak Muslim? Sekarang ni saya nak masuk Islam, nak ikut Nabi Isa alaihissalam. Ada masalah tak sekarang? Ada. Ada ke tak ada? Ha, tak ada. So selesai masalah you. Tapi dia pengetua ni pening. Ingatkan Kristian percaya Jesus. Orang Islam kan percaya Nabi Muhammad. Tapi dia kata dia masuk Islam mau ikut Jesus. Ah, dia pening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana nih kabarnya teman-teman sekalian? Oke, terima kasih sudah ngeklik join ya. Nah, di sini teman-teman ada dua member khusus ataupun dua member spesial yang di mana mempunyai fitur-fitur tersendiri. Yang pertama yaitu serumpun. Ini member yang paling rendah yaitu sekitar 5 ringgit atau kalau di Indonesia adalah 19.900 per bulan ya teman-teman sekalian. Jadi teman-teman bisa join dan juga mendapatkan fitur-fitur yang ada di sini. Jadi teman-teman bisa menggunakan emoji-emoji khusus yang saya buat ya teman-teman. Dan juga ada lencana ya telah nama teman-teman di channel YouTube ya apabila komen. Dan otomatis kebaca oleh saya dan dibalas oleh saya ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman bisa menonton video saya lebih dulu daripada yang lainnya yang bukan member seperti itu. Dan yang kedua adalah sedekah untuk guru, di mana teman-teman sudah mendapatkan fitur-fitur yang ada di serumpun dan juga ya teman-teman juga bisa bersedekah di sini karena semua total yang diperoleh oleh member serumpun ini akan disalurkan kepada pondok pesantren yang ada di kampung saya teman-teman dan diberikan kepada guru-guru di sana. Dan buat teman-teman semua jangan lupa langsung aja di join karena banyak manfaat yang akan teman-teman peroleh dari ada join member ini. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa join. Bye-bye. Assalamualaikum. Saya cakap dengan pengetua. Sebenarnya Nabi Isa alaihissalam, Jesus Christ ni, dia adalah Muslim. Oh, pengetua kata, no way, no way. Saya kata, Quran kata, surah Ali Imran, surah ketiga, ayat 52. Dia kata, itu Quran. Kita Kristian tak percaya Quran. Kita percaya the Holy Bible. Saya cakap dengan pengetua, dalam Holy Bible, Jesus Christ kata dia Muslim. Mana ada? Oh, dia kata mana ada. Saya kata, boleh tak kita buka Bible sikit? So, saya minta dia buka Gospel of John, chapter number 5, verse number 30. So, dia pun buka. Zoom, ada bunyi sikit, zoom sikit. Dia pun buka. Saya minta dia baca. Ayat itu sebut apa? Ayat itu sebut Nabi Isa AS bercakap, dia kata, I do not seek for my own will. Saya tidak melakukan perkara ini mengikut kehendak diri, dia kata. But the will of the Father which are in heaven who has sent me. Tetapi dengan kehendak Allah yang mengutuskan aku. Berarti apa yang dia buat bukan mengikut kehendak diri tapi kehendak Allah. Muslim berarti kita lakukan sesuatu bukan mengikut kehendak diri tapi kehendak Allah. Kita adalah Muslim. Kita mengabdikan diri kepada Allah. Kita adalah Muslim. Mengikut ayat ini, Jesus Christ mengaku diri dia Muslim. Bila saya terangkan, pengetua tu tak boleh tahan, dia buat tangan macam ni. Orang buat tangan macam ni ada dua maksud. Maksud pertama, sejuk. Pasti dalam dewan ini tak sejuk. Maksud kedua adalah apa? Defensif. Tahu tak defensif? Kalau you tengah bercakap, orang buat macam ni, maksudnya apa? Dia tak berapa nak cerita lagi. Betul tak? Okay. Bila dia buat macam ni, cepat-cepat saya pun buat macam ni. Nasib baik tak ada seorang lelaki kat belakang buat macam ni juga. Kalau tiga orang buat macam ni, kita dapat KRU. So, bila saya buat macam ni, saya cakap dengan pengetua. Pengetua, kalau kamu tak sedia nak cakap, tak apalah. Lupakan saja, tak payah bincang lagi. Sebelum dia cakap tak payah bincang, saya cakap dulu. Dia cakap, okeylah, tak apalah, tak apalah, cakap. Sebab dia nak kawan dengan saya, ma. So, dia kata cakap. Okey, nak cakap boleh. Dia kena buka kitab. Ha, so, saya minta dia buka. Gospel of Luke, chapter number 2, verse number 21. Dia pun buka, zoom. Dalam Bible sebut apa tau? Dia kata,
he was circumcised when he was 8 days old. Dia kata Isa alaihi salam dia dikatankan pada usia 8 hari. Dia kena potonglah. Hanya usia 8 hari saja. So saya tanya pengetua hari ini, penganut mana satukah yang ikut Jesus Christ, Isa alaihi salam? Orang Islam ke orang Kristian? Siapa yang ada berkatan? Saya tanyalah orang Islam ke orang Kristian. Dia tunduk, dia cakap slow-slow. Orang Islam, dia kata. Saya pun jawab slow-slow dalam hati, 1-0. Saya minta dia buka lagi. Dia pun buka Bible tu, dia buka. The Gospel of Luke chapter number 4 verse number 2. Nabi Isa AS berpuasa, tak makan daripada pagi hingga petang. Saya tanya pengetua tu, penganut mana satukah yang ikut Nabi Isa AS berpuasa, tak makan daripada pagi hingga petang? Orang Islam ke Kristian? Dia kata Islam. 2-0. Saya minta dia buka Gospel of Luke chapter 24 verse 36. Dia pun buka. Nabi Isa AS cakap apa dalam bahasa Ibrani? Dia kata Shalom Alaikum. Dia bagi salam. Anak murid dia jawab Alaikum Shalom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini penganut mana satukah hulu hilir nampak sesama penganutnya, bagi salam jawab salam macam Jesus? Orang Islam ke macam orang Kristian? You pernah dengar tak orang Kristian bagi salam Assalamualaikum, Waalaikumsalam? Ada? Ada. Yang bagi salam orang Islam, jawab salam orang Islam. So pengetua tunduk kepala cakap orang Islam. 3-0. Kalau main bola kena 3 biji hat-trick. Saya tanya dia lagi dalam Gospel of Matthew chapter 26 verse 39. Minta dia buka 7 ayat itu, cuba baca. Macam mana Nabi Isa alaihi salam solat? Macam mana dia sembahyang? Dalam kitab dia sebut, and he fell on his face on the ground. Dia letak dahi dia kat atas lantai. Saya tanya pengetua, sekarang ni mana satu penganut yang sembahyang atau solat macam Jesus Christ? Orang Islam ke orang Kristian? Oh, kali ini dia jawab laju. Laju dia kata, Islam dia kata. Tiba-tiba dia kata, Lim, saya ada hal penting kena balik ofis. You rasa dia ada hal penting ke dia senap pening? Dia pening. Balik ofis 2-3 jam kemudian dia keluar. Dia cakap, Brother Lim, minta maaf. Saya rasa saya tak boleh cakap dengan kamu lagi. Saya kata, what is the problem? Dia kata, saya takutlah kalau saya cakap lagi, saya akan ikut agama kamu. Siapa yang goyang? Nampak tak? Saya buat dia marah ke kebenaran yang buat dia marah? Benaran. Ini cara kita berdialog. Dan saya cakap dengan pengetua, kalau kamu betul-betul, saya cakap dengan dia, kalau kamu betul-betul mau ikut, jangan ikut Brother Lim lah. Brother Lim kan manusia biasa, banyak kelemahan. Kalau betul-betul mau ikut, ikut Jesus Christ. Itu pun kalau you sayang kat Jesus. Faham ke ni? Hui, saya sayang nak tunjuk masa dia lagi. Dia kata dia sayang. Saya cakap dengan dia, kalau kamu sayang, ikut Jesus. Dan saya cakap dengan dia, cuba bayangkan kalau Nabi Isa AS, Jesus Christ wujud sekarang di depan kita. Kalau tengok gambar orang Kristian buat, mata dia biru, handsome, oh, janggut panjang macam Taliban. Mungkin tak boleh masuk Amerika. Betul? Jesus pun tak boleh masuk Amerika. Jangan main-main. So kalau tengok muka dia dengan amalan dia macam mana? Dia khatan, dia puasa, dia bagi salam, solat sujud. Amalan, rupa dan amalan dia, saya tanya, menyerupai kita orang Islam ke menyerupai orang Kristian? Dia kata orang Islam. Saya cakap dengan pengetua, itu sebabnya saya pilih agama ini. Sebab saya nak ikut Jesus Christ. Nampak tak hujah saya? Bukan mau cari gaduh, tapi ilmiah. Betul. Tetapi relax. Aha, logika tu logika. Betul. Keren. Walaupun pengetua ni belum masuk Islam, hari kemudian dia bawa seorang perempuan Melayu jumpa saya yang beragama Hindu. Dia juga hantar anak dia belajar dalam gereja. Dia suruh saya, Lim, tolong dakwah kat dia. Dia sepatutnya Islam, tapi tak tahu macam mana terbabas jadi Hindu. So saya jumpa dia, kurang asam eh? Suruh saya buat dakwah untuk dia. Alhamdulillah, 3 kali jumpa dia, perempuan tu masuk Islam. Lepas tu dia rekomen seorang lelaki lagi. Wah, lelaki Cina ni, boyfriend dia lah.
boyfriend dia 6 bulan lebih baru masuk Islam. Lepas tu dia bawa 4 lagi orang. Artinya pengetua ni walaupun belum daftar masuk Islam dapat bawa 6 orang masuk Islam. Okay. Kamu semua? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah tadi guys ya pembahasan daripada Bro Lim Joy Soon. Masyaallah, sangat-sangat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Bagaimana istilahnya kita berhujah ya supaya orang-orang itu tidak geram dengan kita, tapi geram karena kebenaran. Sehingga kebenaran itu sudah hak seperti itu dan ya mereka mau tidak mau juga istilahnya mengetahui hal itu. Ketika sudah mengetahui hal itu, maka mereka juga bisa memutuskan. Inna kala tahdiman ahbab tawalakin Allah yahdi man yasha. Jadi di sini bisa dikatakan bahwasannya hidayah itu datang karena kita ingin ya, karena kehendak Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, bukan karena orang yang kita cintai. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa itu. Jadi inna kala tahdiman ahbab, sesungguhnya kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberi hidayah ya atas kehendaknya. Masya Allah. Oke, itu saja video kali ini guys ya, semoga bermanfaat untuk kita semua dan jadikan ini apa namanya pelajaran pengajaran bagi kita semua. Dan ya, kalau kamu kata Bro Lim Joy Soon tadi ya, maka marilah kita sedikit demi sedikit berdakwah dengan kebaikan-kebaikan insyaallah. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play, how I like rearrange.